Kalau cerita betul Pak Hakim kena lapang dada lah. Tapi wallahualam, dia kata rasanya ada dua orang, dua grup yang akan bawa keluar ni nanti. Akan paksa dia keluar. Masalahnya suka sama suka Pak Hakim. Bukan buat benda terlarang ke gaduh apa, tidak. Suka sama suka, jadi dia tak nak keluar. Dia main tarik tali lah. Memang muncul depan kita orang. Sihat, sihat walafiat lagi Syah Asraf ni. Cuma darah dia kurang. Sebab apa? Dekat alam sana dia nampak makanan dia sedap, tapi dekat alam sini sebenarnya dia makan siput. Yang dia makan tu siput. Kita orang siap jumpa kulit siput tu kat tempat dia apa semua eh. Jin tu siap tunjuk ni makanan dia. Tapi dekat sana dia tak tahu yang dia makan tu siput. Dia tak tahu yang dia duduk tu cecelah batu, cecelah kayu. Tapi bukan alam kita lah. Cuma dia tak nak balik lah. Wallahualam, andai kata dia dah kahwin ke dengan jin tu, tak tahu lah. Sebab jin tu tak ada agama, jin Cina. Semalam ada juga buat unding paksa kan. Gila apa, minta salah seorang daripada kita orang buat pertukaran. Kiranya ganti tempat Ashraf. Pak Hakim faham tak maksud dia? Kemungkinan Ashraf ni dia dah nikah dengan jin. Ashraf ada. Cuma dia bukan dekat alam kita lah. Dia kat alam sana lah. Dah nak buat pertukaran, takkan pergi tiga balik dua kan. Memang tak lah. Aku dah buat pertukaran, malah nak paksa-paksa apa. Malah nak orang cakap kita nak kerek, nak bunuh ke apa ke. Itu agaknya semua perawat-perawat yang pergi. Sebab dia makhluk Allah. Lagi jadi masalah ni, suka sama suka. Ashraf ni dia tak nak balik sini. Lepas tu kita orang dengan mak dia, bini dia apa semua, dapat kontak apa semua. Mak dia sendiri bagi tahu mak dia pernah mimpi Ashraf tak nak balik 3 hari lepas tu. Acap ni dia tak nak balik sini. Dia bukan buat salah apa pun, tak ada. Ni bodoh lah, bodoh. Bodoh tak fikir anak, tak fikir bini, tak fikir mak bapak. Dia lah yang bodoh, tak boleh fikir. Dia asyik duduk kat sana. Dia asyik. Dia hilang dekat batu putih tu. Orang duk cari dekat trek atas. Dekat gua kandu. Gua kandu Amy dah masuk habis lah semalam. Daripada pagi sampai pukul 3 petang. Lepas tu pukul 4, itu yang masuk batu putih tu. Sampai ke malam. Gua kandu tu cuma tempat dia bergerak ikut perjalanan daripada alam ke alam. Jin tu bawa. Kat gua kandu tu bunian ada lah, jin tak ada. Jin dekat bawah atas tu bunian. Kalau kat batu putih tu ya jin. Kampung bunian pun ada. Cuma tu lah, nak bawa keluar macam mana Pak Hakim kalau dia tak nak? Jalan buka, pintu kita orang buka, rumah benda tu kita orang jumpa. Jalan antara alam dia, alam jin ni, dengan alam syadah ni, kita orang dah, apa orang cakap, dah itiar, memang dah buka. Dengan izin Allah, memang dah buka. Tapi jadi masalah sekarang ni, Acap tak nak balik. Kalau nak berunding dengan jin tu tak boleh, sebab dia memang minta ganti Acap. Tak tahu, kemungkinan dia dah bernikah, dia dah berkahwin dengan jin. Jadi kalau isteri ni, kalau orang nak ambil suami dia, dah tentu tak bagi tu. Mesti kena ada ganti jin. Jin tak ada agama. Jadi dia minta pertukaran Acap dengan orang lain. Anda kata berlaku pertukaran, katakanlah kita akad ya, kan? Akad pertukaran tu, Acap timbul, orang ni hilang. Depan mata lah hilang. Macam tu. Itu cerita betul. Itu Pak Hakim jangan duk sebor kat orang apa kat sadar. Sebab memang ada Ustaz-Ustaz Abdullah apa semua pergi. Cuma kita ni low profile lah. Orang pergi semua berjubah. Kita orang pergi ni macam orang kampung pergi menori getah lah. Kalau boleh tak nak beritahu kat orang. Ada tu kalau Pak Hakim tengok dalam grup penjejak alam mistik gaib. Ada mamat tu. Kita orang cakap dah, Alung tu, mamat tu kan. Mamat ni dia ikut, dia nak ikut sekali. Kita orang terserempak gua kandu. Dah cakap kat dia dah, kami kalau boleh nak bersembunyi tiar ni. Rupa-rupa dia tangkap gambar, dia upload kat dalam Facebook. Pak Hakim pergi tengok. Amy berdiri 3 orang, Amy, Rejam dengan kawan Amy Askor.
Kita buka, buka jalan kat kandu tu nak tengok tu tu eh. Ha. InsyaAllah. Ada kata Ashraf, Ashraf ni, dia nak keluar, insyaAllah boleh keluar dalam masa 3 hari lah. Tapi yang jadi masalahnya dia tak nak keluar. Ha, sekarang ni semua tetap dia. Andai kata bukan tak boleh paksa, bukan tak boleh nak rentak. Tetapi kalau rentak dia balik ke sini, lepas 3-4 hari dia gila, apa gunanya? Lagi seksa anak bini dia. Lagi seksa hidup dia. Lagi seksa orang apa dia. Anak keluar-keluar 3-4 hari gila. Bukannya gila sebab apa Pak Kim? Sebab dia, dia dah asyik. Dia dah ditipu dengan jin. Tengok sana cantik lah apa semua lah, makan sedap. Pada makan siput. Pada duduk kat hutan-hutan. Cuma kita tak nampak ada alam-alam lain lah kan. Cuma ada kata kita paksa dia keluar. Kita rentap dia. Bukan tak dia rentap malah. Memang betul-betul dia panggil tu orang apa semua. Semua nampak ada ada orang jemaah yang ikut sekali. Termasuk kita orang 3 orang. Campur lima dia 8 orang. Dia orang sendiri tengok, dia orang sendiri dengar. Ha, acap ni memang tak nak balik. Tu andai kata kita paksa dia. Jadi macam orang meroyan lah nanti, faham? Ha, balik sini 2-3 hari okey. Lepas tu jadi macam orang meroyan lah. Ha, dia duduk teringat sana. Tu risau kot-kot dia ada masalah keluarga kat sini ke. Kan dia ada gaduh bini dia ke apa ke. Masalah rumah tangga ke apa ke kan. Ha, takut juga lagi satu. Dia dah kahwin dengan jin yang tak ada agama tu kat sana. Haa.